Kisah cinta seorang putra miliarder dengan seorang putri pimpinan kelompok norah. Mereka bertemu karena sebuah peristiwa yang membuat mereka selalu bersama. Drama Thailand ini berjudul Rukmailem. Drama ini akan menceritakan tentang seorang pria yang bernama Bang. Dia merupakan seorang pria kaya dan ganteng. Dia adalah pewaris dari seorang miliarder Thailand. Suatu hari, dia dikejar oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Pada saat itu, dia mengalami terluka parah. Oleh karena itu, dia bersembunyi di sebuah kelompok yang bernama Norah. Lalu, ada seorang wanita yang bernama Bai Fan. Dia merupakan putri dari pemimpin kelompok Norah tersebut. Dia merupakan seorang wanita cantik dan baik hati. Oleh karena itu, dia merawat Bang yang terluka. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua sering bersama. Sehingga, membuat tumbuh perasaan suka satu sama lain. Lalu, Bang berusaha menyelidiki siapa yang mencoba membunuhnya. Hingga, Bang memutuskan untuk kembali ke Bangkok. Dia berjanji pada Bai Fan bahwa dia akan kembali padanya segera setelah dia selesai. Tapi, sesuatu terjadi yang memisahkan mereka. Lalu, bagaimanakah kelanjutan dari kisah cinta mereka berdua? Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari hubungan mereka? Demikianlah sinopsis singkat drama Thailand, Rukmailem. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi.